Begini nih jadinya, kalau kecanduan berburu kerang, kebetulan di daerah saya, di daerah Bintan Teluk Sebong, air lautnya sedang surut. Nah, kesempatan nih buat berburu kerang. Banyak jenis kerang yang ada di Pulau Bintan ini. Nah, berhubung lagi surut nih guys, kita mau cari kerang. Nah, ini kita udah nyampe di lokasi siput serai, siput pasir. Biasanya siput pasir itu ada di atas permukaan pasir sini. Nah, ini dia. Oke. Tuh. Tangkapan pertama ya, guys. Nah, jenis kerang yang ini namanya siput pasir. Biasanya mereka ada di atas permukaan pasir, jadi kalian harus jeli mencari. Beda lagi dengan kerang yang namanya gorap. Si gorap ini harus digali di dalam pasir. Nah, ini alat tempur saya menggunakan centong pink. Ini dia hasil berburu kerang hari ini. Waktunya go home. Kita mau mengolah siput dan kerang ini jadi siput masak lemak cili api.